Andika Perkasa mantan Panglima TNI Republik Indonesia, begitu terpukau dengan penampilan Lesti Kejora saat berkolaborasi dengan para peserta di Akademi Asia 6 Indosiar tadi malam. Yang cukup membuat Andika Perkasa terkejut adalah ketika dirinya mendengar suara Lesti Kejora bernyanyi di atas panggung spektakuler tersebut. Diakui, Pak Andika, suara Lesti begitu merdu dan lembut, saya sampai merinding mendengarnya. Dalam kesempatan yang sama, Andika Perkasa secara belak-belakan mengatakan bahwa momen ini merupakan perdana baginya melihat secara langsung penampilan Lesti Kejora bernyanyi di atas panggung. Sebelumnya, penampilan Lesti Kejora saat berkolaborasi dengan para peserta ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Akademi Asia 6 Indosiar cukup sukses membuat seluruh penonton di seluruh tanah air berdecak kagum. Baik saat berduet dengan Melili, Kirking, Lovely maupun Iqbal Lida. Tak hanya itu, penampilan Lesti Kejora juga berhasil menghipnotis seluruh dewan juri yang hadir di acara di Akademi Asia 6, baik itu Soimah Pancawati, Selvie Lida, Denada dan beberapa dewan juri lainnya. Yang tak kalah menariknya lagi, mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, juga sampai geleng-geleng kepala melihat penampilan Lesti Kejora kala berduet dengan para peserta di Akademi Asia 6 Indosiar tadi malam. Kemampuan Lesti Kejora dalam bernyanyi memang tak perlu diragukan lagi. Suaranya yang begitu merdu, ditambah lagi dengan gaya penghayatannya yang cukup mempesona, membuat semua aksinya di atas panggung selalu mencuri perhatian para penonton. Tak heran jika di setiap penampilannya di semua acara, selalu tuai pujian dari masyarakat Indonesia. Selain itu, diketahui Lesti Kejora tak hanya lihai menguasai panggung, ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut, juga begitu cerdas memahami kemampuan teman duetnya saat bernyanyi. Lesti Kejora tahu betul cara mengimbangi suaranya saat berkolaborasi dengan penyanyi lain, apalagi saat berduet di atas panggung kompetisi. Setelah sukses menjadi bintang tamu paling spesial di ajang dangdut di Akademi Asia 6 tadi malam, Lesti Kejora langsung banjir pujian dari banyak warganet Indonesia. Tak hanya dari kalangan masyarakat biasa saja, bahkan sederet artis dan penyanyi top tanah air juga memuji penampilan Lesti Kejora di Indosiar. Diketahui, dalam ajang dangdut tersebut, Lesti Kejora sukses melantunkan single Kejora yang berduet dengan Melili. Single Lebih Dari Selamanya berkolaborasi dengan Kirking peserta asal Thailand. Single Egois dengan Lovely dan single Sekali Seumur Hidup bersama dengan Iqbal peserta asal Indonesia. Namun, dari semua penampilan Lesti Kejora tadi malam, paling mencuri perhatian publik adalah ketika Lesti berduet dengan Kirking. Terlihat, peserta asal Filipina tersebut begitu grogi saat bernyanyi dengan jebolan terbaik Indosiar tersebut. Bahkan hal itu diakui sendiri oleh Kirking setelah duet mereka selesai. Menurutnya, hal itu terjadi tak lain dan tak bukan, karena ternyata Kirking merupakan salah satu peserta yang begitu mengidolakan Lesti Kejora.